Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kita masuk topik seterusnya, rates of change ataupun kadar perubahan. Okey, sebenarnya tujuan untuk belajar kadar perubahan adalah okey, contohnya kita nak mendapatkan kadar perubahan untuk apa ya? Contoh, kita nak dapatkan kadar perubahan untuk kadar perubahan isi padu takungan air. Contoh takungan air. Kita nak tahu berapakah kadar perubahan isi padu takungan air ataupun kita nak dapatkan kadar perubahan bagi luas tapak, contoh luas tapak bangunan. Okey, ataupun satu lagi kita nak dapatkan kadar perubahan bagi diameter pembentungan, contoh kan. Okey, so ini adalah contoh-contoh kegunaan topik kadar perubahan ataupun topik rates of change. Okey, kat sini saya dah statekan ada tiga kat sini, tiga ABC ni adalah petu-petu rantai yang kita akan gunakan untuk menjawab, untuk memudahkan kita menjawab soalan kadar perubahan. Okey, contoh yang pertama soalan kadar perubahan yang pertama iaitu dy per dt sama dengan dy dx darab dengan dx per dt. Okey, untuk A ni, kadar perubahan A ni adalah kadar perubahan di mana kita nak dapatkan kadar perubahan y terhadap t dan melibatkan fungsi y sama dengan fx. Okey, so ini yang paling basic lah. Ini yang paling basic. So y sama dengan fx. So kita nak dapatkan kadar perubahan, kadar perubahan terhadap t dan melibatkan fungsi x. So kita akan gunakan formula petu rantai dy per dt sama dengan dy per dx dan dengan dx per dt. Okey, yang kedua, bila melibatkan radius, melibatkan jari, okey, so kita akan gunakan formula, okey, untuk volume dv per dt sama dengan dv per dr darab dengan dr per dt ataupun untuk luas area sama dengan dA per dt sama dengan dA per dr darab dengan dr per dt. Okey, dan bentuk-bentuk yang yang kita boleh identify untuk menggunakan menggunakan petu rantai yang kedua ni adalah yang pertama bentuk kon, okey, bentuk silinder, okey, lagi apa sphere, hemisphere, okey, circuit dan circle, ada lagi tak? Tak ada kan? Okey, so maksudnya bentuk ni, lima bentuk ni melibatkan jejari ataupun radius kan? Melibatkan radius. So kita perlu gunakan formula petu rantai yang yang B ni. Okey, iaitu yang mengandungi radius. Okey, dan petu rantai yang ketiga iaitu yang melibatkan length. Length kita boleh gunakan simbol sama ada X ataupun H. Okey, X, H ataupun L. Ha, biasa tiga ni lah. Okey, so formula petu rantai yang kita akan gunakan dv per dt untuk volume sama dengan dv per dx darab dengan dx per dt ataupun untuk area adalah dA per dt sama dengan dA per dx darab dengan dx per dt. Atau kalau dalam sebutan H, dia akan jadi dv per dt sama dengan dv per dh darab dengan dh per dt. Atau kalau dalam bentuk L, sebutan L, dv per dt sama dengan dv per dl darab dengan dl per dt. Okey, so kita bergantung kepada pemboleh ubah dia. Kalau L, maksudnya kita akan buat L lah. Kalau H, kita akan buat dv per dh. Okey, dan tips seterusnya adalah soalan. Kadang-kadang pelajar tak tahu macam mana apa yang diminta daripada soalan. Okey, so kita tengok kat sini. Okey, saya besarkan ya. Okey, kita tengok dekat sini. Pada petu rantai yang pertama ni. Okey, yang ni di tengah-tengah ni sebenarnya. Yang di tengah-tengah ni. dy per dx, dv per dr, dA per dr ni. Yang saya bulatkan ni. So, tidak akan ditanya. Tidak akan ditanya. Ni datangnya yang saya circlekan warna orange ni. Datangnya daripada formula. Daripada formula apa? Ni datangnya, okey saya buat sini simbol ni, maksudnya yang ni datangnya dari formula.
Maksudnya awak kena bezakan daripada formula apa? Okey, daripada formula ataupun kalau yang pertama ni, perantai pertama ni daripada persamaan Y ni lah. Okey, datangnya daripada formula dan awak kena bezakan. Differentiate eh, awak kena differentiatekan. Okey, contoh kalau dB per dr ni maksudnya awak kena differentiatekan volume. Daripada formula volume. Formula volume untuk apa? Untuk cone, untuk silinder, sphere, hemisphere dan juga untuk circle. Okey, kalau area ni pun sama jugalah. Eh? Yang awak kena dapatkan daripada formula ni. Okey, contoh kan kita ada circle ataupun circle lah paling mudah. Circle A sama dengan pi r square. Okey, so maksudnya yang ni awak kena bezakan lah. Ni terhadap, ni kan kita nak cari kadar perubahan luas kan. Okey, so kita bezakan ni, dA per dr ni sama dengan apa? Kita bezakan terhadap r kan. Okey, so kita kena ambil kuasa ni lah. Kuasa r ni bawa ke depan kuasa tolak 1. Okey, so soalan yang akan ditanya, yang maki dia tu lah, yang tak ada, yang saya tak bulatkan tu, soalan dia akan mungkin akan tanya dy per dt ataupun dx dt atau dv dt ataupun dr per dt. Okey, ni lah soalan-soalan yang akan ditanya. Okey, dr per dt ni maksudnya ini adalah kadar perubahan dia jari. Okey, dx per dt ni, dx per dt ini adalah kadar perubahan sisi ataupun panjang atau lebar. Okey, kemudian yang tepi ni dv per dt, dA per dt ni maksudnya ini adalah kadar perubahan bahan luas atau isi padu. Sama jugalah yang ni. Luas ataupun isi padu. So kesimpulannya, soalan dia akan tanya, hanya soalan yang akan ditanya adalah, saya letak sini, soalan yang akan ditanya hanyalah kadar perubahan luas atau isi padu ataupun kadar perubahan sisi atau jejari. Okey. So, ingat yang ni je. Ingat yang ni. Okey, next kita tengok pada example. Example yang pertama, if the expression of y given by y equal to x cube plus x square minus 8, find the rates of change of y if x increase at 0.15 unit per second when x equal to 5. Okey, saya mungkin tertinggal untuk nak explain eh. Okey, kalau soalan tu dia kata increase, ni maksudnya kadar perubahan ni adalah positif. Okey, kalau dia kata decrease, okey, sekarang soalan dia tak tulis tau nilai dia negatif. So awak ingat ayat ni, kalau perkataan ni decrease, ni maksudnya awak kena letak tanda negatif. Okey, so kita cuba jawab soalan ni, soalan yang pertama. Okey, so sekarang ni soalan pertama dia tak ada melibatkan luas ataupun melibatkan isi padu. Okey, so dia hanya melibatkan fungsi y kan? Fungsi y. Okey, dan kita ada pemboleh ubah x. So kita akan gunakan pada petu rantai yang pertama iaitu dy per dt sama dengan dy per dx darab dengan dx per dt. Okey, kita tengok daripada soalan apa yang dia nak. Okey, soalan nak, okey, find the rate of change of y. So soalan nak kita dapatkan kadar perubahan y, maksudnya
dy per dt. Okey. Yang ni 0.15 unit per second itu adalah dx per dt. Okey, so kita tulis kat sini dx per dt sama dengan 0.15 unit per second. Okey, then dia beri kat situ x sama dengan 5. Okey, so kita masukkan dalam formula pertukaran rantai ni. So kita letak sini, okey. dy per dx. dy per dx tadi saya kata datangnya daripada hasil pembezaan fungsi y kan. Okey, so kita bezakan dulu. Kita bezakan dulu dy per dx sama dengan, okey, kita bezakan y sama dengan x kuasa 3 tambah x kuasa 2 tolak 8. So dy per dx kita akan dapat 3x kuasa 2 tambah dengan 2x. Okey, then 8 tu dia akan jadi sifar lah sebab constant. Okey, so kita gantikan masuk dy per dx ni dalam formula pertukaran rantai ni. So kita letak sini 3x kuasa 2 tambah dengan 2x. Okey, then dx per dt dia dah bagi kan? Soalan dah bagi 0.15. So letak sini 0.15. Okey, lepas tu jawapan akhir kita jangan tinggalkan dalam sebutan x. Sebab kita nak tahu kadar perubahan dia kan? Okey, so mestilah dalam bentuk nilai. Kecuali lah soalan tu dinyatakan dalam in term x. Okey, sekarang ni soalan tak ada nyatakan in term x. Then pada soalan dah telah diberi kat sini pada soalan x sama dengan 5. Okey, so kita ganti masuk x sama dengan 5. So 3 darab dengan 5 kuasa 2 tambah dengan 2 darab dengan 5. Okey, darab dengan 0.15. Okey. So kita selesaikan. Kita akan dapat sini 25 darab dengan 3 tambah dengan 10. Okey, 25 darab dengan 3. Okey, tambah dengan 10. Okey, darab dengan 0.15. Okey, so kita dapat jawapan akhir adalah 12.75. Okey. So unitnya adalah ini unit per second. Okey, so ini jawapan akhir untuk soalan yang pertama. Okey. Next kita tengok pada soalan yang kedua. Soalan kedua, the area A of a circle is increasing at a constant rate of 1.5 cm square per second. Calculate the rate at which the radius of the circle is increasing when the perimeter of the circle is 6 cm. Okey, sekarang ni kita nampak perkataan circle. Tadi saya dah mention dah, circle maksudnya mengandungi radius kan? Bentuk-bentuk yang mengandungi jejari yang ni kan. Ada 5 bentuk ni kat sini. Okey, so kita apa yang perlu kita buat? Kita buat dulu dia punya pertukaran rantai dia. Sekarang ni soalan nak apa? Dia bagi apa? Okey, sekarang ni kita tak tahu luas atau isi padu. Bila soalan tak nyatakan luas ataupun isi padu, cuba kita tengok pada unit. Cuba kita tengok pada unit. Sekarang ni unit kat sini sentimeter square. Okey, so awak kena ingat bila sentimeter sahaja ini adalah radius. Radius ataupun dia punya sisi jejari ataupun sisi. Kalau sentimeter square, kalau kuasa 2 sentimeter ataupun meter square ke? Okey, ini adalah luas, unit luas kan? Kalau kuasa 3, contoh sentimeter cube ataupun meter cube, ini adalah isi padu. So kalau tidak dinyatakan, kita boleh tengok pada unit kat sini. Kita boleh tengok pada unit. So, kita tahu ni 1.5 cm square per second itu adalah luas. dA per dt. Okey. So, kita keluarkan kat sini. Sebab apa per dt? Sebab ada kat sini. Second. Per second kan. Second tu adalah masa. So, kita tulis sini. dA per dt sama dengan. Okey. Kita buat dulu dia punya tu dA per dr darab dengan dr per dt. Okey, so kita tengok soalan, pada soalan telah
diberi apa? DA per DT. DA per DT dah ada sama dengan berapa tadi? 1.5 centimeter square per second. Okey, so kita dah ada kat situ DA per DT. Okey, apa lagi yang diberi kat sini? Diberi perimeter. Perimeter sama dengan 6 cm. Okey, so awak tengok kat sini. Awak tandakan yang ni tak mungkin. Tak mungkin dia bertanya. Ni ini daripada formula lah. Saya letak sini daripada formula. Okey, so DA per DT telah diberi. So, soalan ni, kalau awak baca soalan ni, awak tu ni kalau tak faham soalan ni kan, awak baca dan awak tak faham apa yang dia nak, apa yang soalan ni nak. So kita tandakan DA per DT dah ada. DA per DT ni datangnya daripada formula. So soalan ni sebenarnya kita nak cari kadar perubahan bagi jejari dia DA per DT. Itu yang kita nak. Okey, so kita cuba buat kat sini. Okey. Okey, DA per DI. Kita keluarkan dulu formula. Formula untuk circle. A sama dengan pi R kuasa 2 kan? Okey, so DA per DR adalah bersamaan dengan 2 pi R. Okey. Sekarang ni kita dah dapat ni. Kita masukkan dalam formula. Okey, DA per DT dah ada. DA per DT dah diberi sebanyak berapa? 1.5. So, letak sini 1.5 sama dengan okey, 2 pi R sama dekat dengan DA per DT. Okey, so DA per DT sama dengan 1.5 bagi dengan 2 pi. Okey, sekarang ni berapa nilai R dia? Dia punya radius dia berapa? Macam mana kita nak cari dia punya ni? Macam mana kita nak tentukan berapa ni? Okey, so tengok pada kenyataan soalan ni, apa lagi yang kita belum dapatkan ni kan? Yang kita belum gunakan kan? Perimeter dia. Perimeter sama dengan 6 cm. Okey, so maksudnya data atau maklumat yang diberi dalam soalan tu ada kegunaannya. So kita perlu buat kat sini perimeter. Perimeter sama dengan 2 pi R. Boleh tengok pada formula perimeter untuk circle. Dia punya perimeter tu maksudnya keliling dia tu berapa. Okey, so kita gantikan P sama dengan 6. So 2 pi R. Okey, so R sama dengan 6 bahagi dengan 2 pi. So sama dengan 3 per pi. Okey, so kita boleh ganti masuk 3 per pi ni, kita ganti masuk dari sini. Okey, so dapat sini 1.5 bahagi dengan 2 pi dapat dengan 3 per pi. Kita boleh mudahkan kan? Okey, so kita potong-potong sini. So 1.5 bahagi dengan 6. So jawapannya adalah 0.25. So di apodity kita dapat sini 0.25 unit dia centimeter per second. Okey. Okey. Next kita sambung pada example yang ketiga. Okey, example yang ketiga, okey, telah diberi rajah kat sini, kuboid kan. Kadang-kadang soalan tak ada pun letak gambar. So, kena, kalau tak diberi gambar, awak boleh lukis untuk senang awak nak imagine lah sisi dia kan, macam mana. Kalau kuboid, kuboid ni bentuk kuboid ataupun cube-cube sama sisi. Okey, so, yang ni tadi saya, okey, saya tunjuk kat sini. Tadi yang atas ni, formula ni yang kadar perubahan panjang ni tadi saya lupa nak explain kan. Okey, dekat sini ni bentuk dia adalah sama ada ni apa, kuboid ataupun cube. Okey, ataupun rectangular ataupun ni segi empat sama sisi. Kalau rectangular ni tak sama sisi. Okey, so ni semua menggunakan sisi lah. Menggunakan X ataupun H ataupun L. Okey, ada empat bentuk ni. Okey, ada lagi. Okey, kalau segi tiga pun sama jugalah. Okey, segi tiga pun sama. Okey,
So kita tengok, kita sambung balik pada example yang ketiga. Okay, so kita tengok soalannya. Figure 1 shows a metal cuboid which expanding uniformly as it is heated. At time t, second, the length of the cuboid is 3x cm. Meanwhile, the height and width are x cm. Okay, sekarang ni soalannya nak apa? Okay, sekarang ni dia dah nyatakan kan? Dia punya length dia 3x. Okay, lepas tu sisi dia, dia punya lebar dan juga ketinggian dia adalah x. So, kalau tak lukis, awak kena lukis lah. Okay, kemudian soalannya, the volume of the cuboid is V cm cube. Calculate dx per dt. Okay, soalan ni dia direct je. Dia dah bagi ni kan. Maksudnya V, kita kena dapatkan dx per dt bagi x sama dengan 2. Okay, lepas tu yang ni, centimeter cube per second ni, ini adalah dv per dt. Sebab centimeter cube, okay, second tu adalah masa kan, t kan. Ni dia dah cakap dah sebenarnya kat sini. Tapi kalau tak faham, boleh tengok pada unit. Okay, kita cuba dulu soalan A. Okay, soalan A, kita keluarkan. Okay, dia punya formula dia, dv per dt sama dengan dv per dx, sekejap, dengan dx per dt. Okay, so daripada soalan, apa yang daripada soalan tadi, dia dah bagi dv per dt sama dengan 0.45 cm cube per second. Okay, then x sama dengan 2. Ni yang diberi daripada soalan lah. Okay, so kita dah tahu dah dv per dt ni telah diberi. Okay, dv per dx ni daripada formula. Ni daripada formula. Bezakan daripada formula. Okay, so kita nak dapatkan dx per dt. Okay. So, kita tengok formula untuk cuboid. Cuboid untuk formula V dia adalah ni kan. Dia punya length darab dengan width darab dengan height. So, 3x darab dengan x darab dengan x. So, awak dapat sini 3x kuasa 3. Lebar darab dengan panjang darab dengan tinggi. So, 3x kuasa 3. So, dv per dx kita bezakan. Dv per dx dapat 9x kuasa 2. Okay, so kita masukkan dalam ni. Okay, so kita dapat sini dv per dt tadi daripada soalan 0.45. Okay, dv per dx 9x kuasa 2. Dan dx per dt itu yang kita nak carilah. Okay. So, dx per dt sama dengan 0.45 bahagi dengan 9x kuasa 2. Dan x telah diberi kat sini. X sama dengan 2 kan? Sini. X sama dengan 2. Okay. So, kita ganti masuk. Kita akan dapat. Okay. Sini 0.45 bahagi dengan 9 dan dengan 2 kuasa 2. Okay. So, dapat jawapannya 0.0125 dan unitnya adalah centimeter per second. Okey. Itu untuk soalan A. So kita next kita tengok soalan yang terakhir, soalan B. Okey, kita jawab soalan B. Soalan B, the surface area of the cuboid is a centimeter square. Find the rate of change of the total surface of the cuboid in centimeter square per second when dx dt equal to negative 0.2 centimeter per second and x equal to 3. Okay, sekarang ni kita nak dapatkan kadar perubahan apa? Okay, dia dah bagi A kat sini. Okay, kita nak kena keluarkan. Okey, dia nak cek dA per dt kan? Okey, so kita keluarkan dulu formula. dA per dt sama dengan dA per dx darab dengan dx per dt. Okey. Daripada soalan, apa yang telah diberi kita keluarkan. dx per dt
sama dengan negatif 0.2 cm per second. Okey, lepas tu X sama dengan 3. Okey, untuk soalan ni, kita kena hati-hati tau untuk soalan ni. Sebab soalan ni dia nak apa? Soalan ni dia nak total surface. Total surface ni. Total surface of cuboid. Total surface maksudnya setiap permukaan cuboid. Okey, saya percaya you all dah belajar dah lukisan kejuturaan kan? Okey, dalam lukisan kejuturaan, okey, so kalau cuboid atau kubus, cuboid ataupun cube eh. Okey, so kita lukis macam ni. Eh. Okey. Okey, kita ada berapa kat sini kita ada berapa? Kita ada jap eh. Sini 1, 2, 3. Okey. Then kita ada satu lagi plan. Kita jangan lupa kita ada plan kan pandangan atas. Okey. So kita ada plan kat sini. Okey. Ini untuk cuboid eh. Okey. Kita ada cuboid 4. Okey. Lepas tu yang ni kita ada yang sama ni. Ni lagi satu ni. 1, 2. Okey. Saya tak nak gunakan nombor 1 dulu lah. Saya guna 5, 6. Okey. Sini 5 6. Okey. Maksudnya kat sini 1 2 3 4 ni dia mempunyai luas permukaan yang sama. Dia mempunyai luas permukaan yang sama. Okey. Ingat tadi tengok balik sisi dia kan? Sisi dia adalah 3x. Okey, dia punya apa ni tadi? 3x ni dia punya length dia. Panjang dia 3x dan dia punya lebar dia, width dia adalah X. Okey, so yang mempunyai luas permukaan yang sama ada 4. Yang saya tulis warna merah ni, 1, 2, 3, 4. Okey, so kita letak sini dia punya sisi dia. Sini 3X dan dengan X. Ini X dan dengan X. Okey, ni tadi 3X dengan X eh. Okey, so maksudnya luas permukaan yang di mana 3X dengan X ada 4. 1, 2, 3, 4 tu luas permukaan dia sama. So kita nak dapatkan total luas permukaan. So sini 3X dengan X tambah dengan 3X dengan X tambah dengan 3X dengan X tambah 3X dengan X. Ini 1, 2, 3, 4 eh. Okey, kemudian luas yang kelima dan keenam adalah X darab dengan X. Tambah dengan X darab dengan X. Okey, so kita selesaikan sini. Kita akan dapat sini 3X kuasa 3, 3X kuasa 2. Sekejap eh. Kita dapat sini 3X kuasa 2 tambah dengan 3X kuasa 2 tambah 3X kuasa 2 tambah 3X kuasa 2 tambah X kuasa 2 tambah dengan X kuasa 2. So kita dapat 3 kali 4 12. Okey, 14X kuasa 2. Okey, so ini adalah jumlah luas permukaan bagi cuboid. Ataupun kalau nak mudah, awak dah tahu 1, 2, 3, 4 tu luas permukaan dia sama kan? Ha, so buatlah macam ni. A sama dengan 4 darab dengan 3X kuasa atau 3X darab dengan X. Tambah dengan 2X darab dengan X. So awak akan dapat jawapan yang sama. Sini dapat 12X kuasa 2 tambah dengan 2X kuasa 2. Sini akan jadi 14X kuasa 2. So luas permukaan ni samalah. Eh? Okey. Bila dah dapat luas permukaan, okey, so nak menjawab dA per dx ni, kita kena bezakan. Okey, so dA per dx sama dengan 28x. Okey, so kita masuklah dalam sini. Okey. So dA per dt, dA per dt dia tak bagi kan? dA per dt yang kita nak cari kan? Okey, so dA per dt sama dengan dA per dx 28x. Okey, dan dx per dt adalah negatif 0.2. Okey. Betul eh? Tadi soalan tengok balik soalan. Okey, dx per dt negatif 0.2. Okey. Okey, so kita masukkan nilai x. X yang diberi adalah
3. X sama dengan 3. So kita masuk dalam soalan. Sini 28 darab dengan 3 darab dengan negatif 0.2. Okay, so jawapannya 28 darab dengan 3 darab dengan negatif 0.2. So kita akan dapat jawapannya 16.8. 16.8 unit ni sebab luas ini. So unitnya adalah sentimeter kuasa 2 terhadap masa. So sentimeter kuasa 2 per second. Okay, so ini jawapan akhir lah. Okay, so itu saja untuk topik rates of change. Terima kasih. We'll be right back.